mesum ya Anda ya? Eh, mesum ya? Eh, mesum ya? Mesum ya? Mesum ya? Ini tempat umum nih. Jadi hari ini lagi di Kokas ketemu ini dong. Iya, para... jadi kita udah pernah mau ketemu tapi enggak jadi. Itu sibuk banget. Jadi enggak pernah ada waktu bersama. Kenapa sih? Sibuk banget gua nah, anjir. Lu sama Neneng, lu udah enggak mau sama gua kan? Lu pacaran mulu. Lu arah tuh pacaran mulu, Neneng. Tuh. Kenapa sih lu mau sama Rafa? Lucu. Lucu. Oh, iya. Itu doang. Iyalah, kalau lu cuma boneka mampang jual lu. Gak usah sama Arafa lu. Gue lebih lucu, gue 2020 komika lucu nomor 1 di Indonesia. Iya, mau gak? Tapi kan dia begitu Ki. Apa? Masa ya pacar kita sama nanti tapi kita gak bikin konten cium-ciuman gitu apa? Oh lu mau dicium? Wah gimana dong? Terbukti cowok mau gue cium anjir. Coba lu cium Karena emang kalau misalnya gue cium, lu bakal jadi cowok tampan Indonesia sih. Oh iya, gitu. Iya. Kalau belum dicium belum tampan. Lu. Kita enggak usah Ki, enggak usah. Hah? Enggak usah. Kita mau kemana ini? Kita mau makan, guys. Eh, itu siapa sih? Kenalin dong. Ini? Iya. Oh, ini kenalin. Kenalin om. Oh, tadi sama ini yang biayain lu tuh dia. Eh, lu bisa beli rumah, beli mobil tuh karena ini. Parah sih, emang gadun banget sih asli. Ya udah, ayo kita makan yuk. Oke, kita makan. Ya, tadi gue pas ngeliatin lu, kok lu kagak enggak sih kan gue ngeliatin lu anjir. Tuh gue ini cewek cantik banget siapa? Oh pas dia cakep banget ya? Sumpah, kayak ih body lu tuh goals banget. Gila emang set ih. Bener sosialitanya tuh. Ada gitu Ki. Nah kalau begini cakep pas dibuka. Kayak Adul. Iya sedikit. Kata lu gue kayak Adul. Tete gue tapi kata apa gimana? Kalau itu pecah pecah sih. Parah. Sering pakai itu gak? Enggak belum. Eh lu bilang apa waktu itu kayak waktu itu di stand up kita pajamas party lu materi lu apa? Lu kaget pas tidur sama gue. Iya karena itunya gede. Tete gue gede. Pas gue ngeliat ininya, gue tuh kayak minder, enggak pengen minder kan, gitu. Oh, malu kan, coba. Pas ngeliat mukanya, kayak, aduh, langsung, cowok. Kita mau makan apa ini? Kita mau makan apa? Kita makan apa ini? Ramai apa apa? Lu udah berapa lama sama cowok lu yang mana? Ini lucu banget ya berdua ya, lucu banget. Kayaknya dia pacar. Cukup yang kemarin. Tapi kita kayaknya nggak usah ngebiarin mereka berdua sih. Kayak kenyamanan tuh bisa timbul gitu nggak sih? Gimana ya kita? Tapi cowok lu udah ganteng anjing. Tapi ganteng badannya bagus kalau. Kalau gue kan buncit tuh. Kalau gue kan buncit. Kalau buncit gimana dong? Terus gue harus gimana? Tapi gue tanya ya. Iya. Namanya siapa? Jangan Ki. Ki jangan Ki. Please banget Ki. Lu udah jerawat gue gini banget. Nggak. Iya. Kok gak mau gandengan sih lu? Kenapa lu? Hah, kita kan? Bukan muhrim. Hah? Mohon maaf, kalau ada Tinder kan kita ya? Dari mana? Saya dari Tinder juga sendiri. Oh sama, dari Tinder juga? Iya. Oh. Tapi emang prosesnya tuh beda aja. Parah, berarti kita tuh bisa banget jadi brand ambassador Tinder. Iya benar. Tinder tuh kita promosiin. Mengubah percintaan kita. Oh tau nikah kan? Iya. Kayaknya ini waiting list tuh. Iya ya? Mohon maaf, kayaknya makannya sendiri-sendiri nih. Iya. Percuma kita bawa pasangan. Iya. Gimana makannya sendiri-sendiri guys? Ya, gimana dong? Oh, iya. Kan aku mau pacar apa? Iya, sambil suap-suapan. Oh. Pak. Jalan. Kenapa jadi copet? Kenapa jadi copet? Ngatin Arafa tuh enak banget ya, pacaran bapep aja ente. Baby. Oh, baby. Baby. Apanya?
perlu ya, perlu. Jangan nyanyi-nyanyi. Ya begitulah kisah percintaan anak muda zaman sekarang. Kalau udah tua-tua mah kalem aja, ya kan. Ini aja mas. Ukurannya ini 36B. Lah itu mah punya. Ketawa. Sharing enggak? Iya, kalau aku cek ke pinggiran dong. Ah, jangan. Pinggiran goreng. Siapa ya? Lagi sini untuk lagi ada ada. Lu kayak lagi open mic namanya Leciti lu. Kayak lagi open mic stand up comedy lu minumnya Leciti. Karena itu yang paling murah. Apalagi Lecitinya berapa gitu. Rafa, coba keluar lu. Ngapain di situ? Tadi lu ngatain gua bilang, "Ki, makan Ki, sasari mulu. Lu makan colos lu videoin lu enggak ada akhlaknya ya, Ki." Beb, makan, Beb. Enggak usah videoin terus. Kayak gara-gara lu ketahuan. Makan, makan. Makan semuanya. Udah banyak gede. Eh, 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 mesum ya Anda ya? Eh, mesum ya? Eh, mesum ya? Mesum ya? Mesum ya? Ini tempat umum nih, mesum nih. Ntar Ki gua mau giniin kerudung dulu beneran, supaya ini gak ngapa-ngapain. Ya, di tempat umum bisa-bisanya. Tadi kok bener kayak goyang-goyang gitu? Oke, ini mau pakai kerudung dulu ya guys, biar cantik gitu. Eh, oke guys, tadi kesana ya guys ya? Iya. Masuk aja di dalam aja ya guys? Siap. Itu celana, celana, celana. Udah dibancingin gua. Hahaha. Nongkrong bareng dong di... Pacaran ya? Pacaran ya? Pacaran ya? Lesbian ya? Gak apa-apa kok, lagi tren sekarang. Selalu, selalu, selalu. Jadi ini kan baru buka nih bistro. Saking terkenalnya di tempat di Tanjung Duren sampai masuk sekali. Nah, lihat sih. Didendang lah tuh, didendang. Aduh, makasih bukannya PSBB malah terbuka. Langsung sepi. Iya, otomatis ini nah. Sekarang udah gak nakal lagi kan.